Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Saya sebenarnya berbual-bual sikit dengan Yang Berhormat Datuk Razali Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Elok juga lah kalau terus saya perkenalkan. Assalamualaikum, selamat datang Datuk. Terima kasih. Kita nak bincangkan satu program yang saya kira sangat menarik malam ini, yang dinamakan sebagai Ikon Patriotik. Tetapi sebelum itu, saya kira banyak lagi yang nak kita bincangkan dengan anda, terutamanya kejohanan Piala Thomas 2014 yang sudah pastinya membuka tirai, memberi kemenangan pertama kepada negara kita, dan kita mengharapkan henjutan yang dilakukan oleh barisan badminton negara akan dapat diteruskan. Sambil itu juga nak kita ucapkan tahniah kepada Sazli Samad dari acara Bina Badan dan juga Datuk Nicolan David yang masing-masing dianugerahkan sebagai olahragawan kebangsaan menerusi anugerah sukan negara yang baru saja berlangsung sebentar tadi. Jadi banyak lagi nak kita bincangkan, pasti ingin tekan anda terus bersama dengan saya di Skobot sebentar lagi. Ikon Patriotik cabar orang-orang muda Malaysia. Piala Thomas 2014, sejauh manakah kemampuan barisan badminton negara? Di sebalik cerita seorang jago, ada yang kata Roslin merajuk dan membawa diri entah ke mana. Semuanya sebentar lagi. Baik, terima kasih. Kita kembali sekali lagi secara langsung sekali lagi lah. Skobot dengan penuh rasa bangganya nak ucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Razali Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Nampak sihat Datuk. Last kali saya rasa terlepas kita main bola sekali di Majlis Sukan Negara. Ya kan? Itu kali terakhir, dan insya-Allah kalau ada kelapangan mungkin kita boleh susul lagi aktiviti-aktiviti yang sihat. Dan apa yang nak kita bincangkan malam ini adalah aku ikon patriotik, sesuatu yang saya kira remaja-remaja di luar sana mahupun sesiapa saja warga Malaysia mungkin tertarik dengan program yang bercorak seperti kalau di TV3 dulu kita pernah bawa satu program yang bercorak mirip-mirip, dia perlu berkejar ke sana ke sini mencari maklumat dan sebagainya dalam aktiviti, ataupun kata lain kesimpulannya sesuatu yang mungkin boleh menyihatkan tubuh dan juga badan. Itu apa yang nak kita bincangkan. Jadi sebelum itu kita saksikan dulu promo tentang Aku Ikon Patriotik ni. Jika anda anak Malaysia berjiwa merdeka, sertailah rancangan reality terbaru di TV3. Tepati syarat-syarat berikut. Dapatkan maklumat dan daftar di laman web tertera. Dan hadirlah ke sesi uji bakat seperti berikut. Bawa bersama salinan borang pendaftaran di atas talian anda. Menangi hadiah bernilai lebih RM200,000. Semoga berjaya. Okey, ini sesuatu yang sangat menarik saya kira bagi remaja-remaja di luar sana. Baik, seperti yang pernah kita bawa di TV3 satu ketika dulu adalah seperti Explore, satu program yang saya kira mendapat catatan rating yang begitu tinggi sekali. Jadi datang pula satu program yang dinamakan sebagai Aku Ikon Patriotik. Ini mungkin saya difahamkan satu lagi program reality. Jadi mungkin Datuk boleh perhalusi lagi apakah program ini jika dibandingkan dengan program-program lain. Saya rasa satu, terima kasih TV3 sudi bersama sama untuk kita menganjurkan elemen patriotik di kalangan anak muda menjadi asas kepada program ini. 35 hari para peserta dikendaki untuk menjelajah seluruh negara. Kita akan pilih 14 pasukan yang mewakili negeri-negeri dalam negara kita. Dia akan buat 15 acara, 14 di setiap negeri, satu-satu-satu-satu, yang terakhir 15 di Putrajaya. Jadi maknanya mereka akan bersaing dalam aktiviti-aktiviti yang akan kita berikan tugasan. Cumanya macam saya cakap tadi, terasnya patriotik. Maknanya macam mana kita nak tunjuk rasa kasih sayang adalah dengan mengetahui tentang negara kita. Apa saja perkara tentang negara kita akan disajikan sebagai tugasan-tugasan mereka nanti. Jadi maknanya ini satu perkara baru. Biro Tata Negara akan mengajak rakyat untuk bercakap pasal patriotik dalam keadaan yang lebih segar. Tetapi kalau kita lihat dengan secara lebih mendalam ataupun lebih secara terperincinya, kenapa program ini dicetuskan sebenarnya? Selain daripada untuk memupuk di kalangan remaja, saingilah negara, saingilah apa saja yang menjadi milik negara itu sendiri. Saya rasa perkara ini bukan lagi rahsia. Di dalam negara kita ni
ada sedikit perselisihan, kita selalu bergeser pandangan, pendapat. Jadi perkara-perkara ini perlu diimbangi. Jadi kita nak bagi satu platform. Saya percaya rakyat kita sayangkan negara kita. Cuma cara kita luahkan itu tidak kesampaian. Kita juga nak mengimbangi ada rakyat kita yang mengata negara kita. Ini pun tidak berapa baik. Jadi pada saya ini adalah cabaran hari ini. Namun begitu, majoriti rakyat saya rasa dia sayangkan negara. Cumanya kita nak bagi definisi sebenar patriotik dalam keadaan cabaran hari ini, dia kena pendekatan yang macam ini. Apa yang remaja sukakan? Suka. Apa yang dia minat? Sebenarnya saya tertarik dengan cara penyampaian nak dilontarkan melalui program ini, iaitu melalui program yang akan mengerahkan seluruh tenaga remaja itu sendiri, selain daripada terpaksa melalui beberapa tas nanti. Mungkin barangkali itulah antara format yang akan nak digunapakaikan. Jadi kenapa agaknya Datuk memikirkan bahawa program bercorak seperti ini sudah cukup untuk mengangkat, mengekspreskan, menginspirasikan remaja di luar sana? Inilah patriotik sebenarnya. Kita akan insyaAllah tayangkan di TV3. Okey, insyaAllah. Maknanya dalam tempoh 2 bulan tayangan umpamanya, kita akan tengok tentang negara kita dalam konteks yang positif. Macam mana kita nak cerita kepada negara tentang lokasi-lokasi menarik, kesenian-kesenian tertentu, makanan-makanan dalam erti kata patriotisme, termasuk acara sukan. Yang pada saya dari dulu saya cukup seronok dengan sukan ni, sebab bila kita bertanding mewakili negara, kita akan sokong macam Pele Thomas. Kita tak tanya dia bangsa apa. Okay. Kita akan sokong sebab apa? Sayangkan negara itu terserlah apabila acara sukan dipermainkan. Itu juga ada elemen patriotisme di kalangan rakyat. Maknanya perkara ini perlu kita letak dalam perspektif yang betul. Okay. Itu saja yang pada saya dapat kita tawarkan dalam tempoh siaran nanti. Kita akan cakap perkara-perkara positif tentang semangat cintakan negara. Apatah lagi tahun ini tahun melawat Malaysia. Jadi kita akan bawa penonton dan peserta ke seluruh pelosok tanah air. Negara. Jadi apakah Akademi Bersifat Negara di Gambang juga akan menjadi salah satu lokasi yang wajib disinggahi oleh para peserta dalam usaha untuk memperkenalkan lagi siapakah arwah Allahyarham Mutadahari ini sebenarnya, Datuk? Saya tak boleh cerita yang itu sebab nanti tasking dia pecah rahsia. Okey, itu mungkin rahsia. Itu mungkin rahsia, faham. Cuma itu saya nak saya nak sebenarnya cedok sikit. Mungkin rahsia lagi, tetapi tak apa. Okey, saya dipahamkan dua peserta yang akan dua peserta bagi setiap bulan itu terpaksa, dan mereka haruslah terdiri daripada bilangan masa yang berbeza. Jadi mungkin Datuk boleh perhalusi. No, dia kita akan adakan audition pada 23, 24, 25 yang kita sebutkan tadi di 6 lokasi mengikut zon. Hari ini kita dapat sambutan yang sangat baik. Ramai tanya mesti ke secara online. Sebenarnya saya nak umumkan malam ni bahawa kita boleh datang terus, walk in. Di tempat yang diberitahu tadi pada hari tersebut. Mana yang dah daftar online, bawa je borang online dia. Sebab ada tempat server down, ada tempat tak dapat talian internet, dan dia telefon kita, dia kata boleh tak dia datang terus. Saya nak beritahu malam ni dia boleh datang terus. Okey, okey. Sabah mencatatkan pasangan yang paling tinggi ramai datang setakat ni yang berdaftar. Okay. Kuala Lumpur nombor 2. Tak perlu sebut yang lain, tapi saya rasa kita amat puas hati. Okay. Ada peserta dari kaum-kaum berbeza, cumanya kita harap dia dapat dipertingkatkan. Ada pasangan suami isteri, ada pasangan baru bertunang, tapi antara masalah yang sering dipersoalkan, mereka terpaksa sediakan 35 hari. Okay. Sepanjang tempoh ikon patriotik ini dilaksanakan. Okey, ini bermakna mereka terpaksa ambil cuti, Datuk. Ambil cutilah sebab hadiahnya pun RM100,000. Okey. Jadi pada mereka yang mungkin berminat, sudah boleh berbincanglah dengan ketua-ketua jabatan apakah cuti 35 hari itu boleh diluluskan. Kalau saya susah sikit, Datuk. Okey. mereka mestilah berumur 21 hingga 40 tahun. Okey, komponen yang harus ada pada setiap pasangan bila datang uji bakat itu, Datuk, apakah mereka perlu mempunyai kriteria-kriteria seperti pendidikan secara minimumnya itu bagaimana, ataupun cerdas dari segi sihat tubuh badan, apakah itu juga akan menjadi faktor penentu untuk dipilih? Pada saya perkara ini mustahaknya satu saya nak beritahu. Juara bukan sahaja dapat hadiah yang dinyatakan. Okay. Kita nak lahirkan satu ikon patriotik. Makna orang yang menjadi juara ini bakal menjadi ikon kepada ramai orang dalam soal patriotik. Maknanya mereka mestilah
akhirnya nanti tidak adalah dia bawa ada kes jenayah ke, ada terlibat dalam aktiviti yang tak sihat ke. Dia nak jadi ikonnya. Jadi makna perkara-perkara itu saya rasa automatiknya difahami. Maknanya kita tak nak menyekat sesiapa masuk, tetapi perkara itu akan diberi penekanan oleh pihak penganjur. Okey. Sambutan setakat ini begitu baik dipaham oleh Datuk sini. Jadi dari segi hadiah itu, apakah Datuk fikirkan tawaran hadiah yang begitu tinggi itu adalah sesuatu yang difikirkan baik untuk untuk kalau kita tanya relevant kepada yang menelpon, yang bertanya ni, ada sebahagian tertarik dengan hadiah yang besar. Tapi ada tu sebab dia merasakan ini satu perkara yang boleh mencabar diri dia. Dia pula kebetulan ada kelapangan masa. Jadi dia nak menguji sama ada, dan dia akan dapat pendedahan yang sangat besar tentang negara kita. Jadi ada beberapa kumpulan macam pelajar universiti, kebetulan sebahagian diploma mungkin dia bercuti waktu itu. Jadi dia mengambil peluang untuk mengisi masa cuti dia dengan cuba menyertai. Dia pun beritahu dia akan datang audition umpamanya. Jadi hadiah saya tak kata 100% punca mengapa mereka masuk. Okey, betul. Dan saya hargai kebanyakannya sebab ingin mencabar diri mereka sendiri. Ada juga nak menunjukkan bahawa dialah sebenarnya ikon patriotik negara kita. Okey, yang baik, pertama itulah yang dicari. Okey, bagi pemenang mungkin sedikitlah kalau Datuk nak ceritakan sikit, bagi pemenang adakah mereka selepas ini akan bertanggungjawab untuk dibawa ke lokasi-lokasi tentu, berjumpa dengan remaja dan sebagainya sebagai ikon? Itu seharusnya menjadi matlamat kami di Biro Tata Negara. Kita selalu mempunyai penceramah, kita ada sahabat Biro Tata Negara yang kita latih, kita pilih. Tetapi kalau kita ada 28 orang termasuk juara ikon patriotiknya nanti, sudah pasti mereka akan menjadi orang yang sangat dikenali dalam negara. Dan mungkin mereka dapat mempengaruhi dan bercerita tentang pengalaman mereka. Dan sebenarnya saya nak beritahu juga malam ni, mereka akan kita beri penjelasan apabila terpilih nanti, akan bersama dalam program-program kita dalam hal berkaitan dengan semangat cintakan negara. Okey, baik. Datuk, sebagai kesimpulannya, mungkin Datuk nak berkatakan sedikit, aku ikon patriotik ini dan kenapa remaja-remaja di luar sana harus datang dan menyertai dan juga merasai pengalaman hebat ciptaan Biro Tata Negara. Biro Tata Negara. Okey, kita harap untuk kita menghadapi cabaran hari ini, sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial. Perkara paling mustahak adalah semangat bersatu padu kita. Kita tidak boleh bergaduh sama sendiri untuk pergi maju. Keduanya, apa yang menjadi persamaan kita rakyat dalam sebuah negara Malaysia yang patut menjadi sayangan semua orang dalam erti kata yang sama. Jadi saya harap anak-anak muda dapat ramai-ramai untuk turut serta, termasuk nanti di program-program yang kita anjurkan di peringkat akar umbi, untuk bersama-sama menyatakan rasa kasih sayang mereka. Dan kebetulan tempoh waktunya adalah 14 Ogos nanti, dia berkaitan dengan tahun ataupun bulan kemerdekaan negara kita. Jadi sempena bulan kemerdekaan, saya percaya kita dapat menimbulkan atau menyemarakkan semangat cintakan negara, dan yang paling penting khusus kepada anak muda, dan kita bagi program yang bertepatan dengan selera mereka. Okey, baik. Itulah yang sangat-sangat diharapkan. Terima kasih sekali lagi kepada YB Datuk Razali Ibrahim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Baik, all the best untuk aku ikon patriotik. Jadi kepada anda, seperti yang telah pun kita tayangkan melalui promo, jangan lupa untuk datang beramai-ramai. Jadilah ikon patriotik negara yang pertama. Sudah tentu anda akan dapat banyak lagi pengalaman-pengalaman menerusi acara seperti ini. Baik, kita nak berehat seketika, tetapi kita nak saksikan dulu acara udara yang berlangsung di Putrajaya minggu lalu. Udara Putrajaya ditutup penuh sejarah apabila menobatkan juruterbang Great Britain 58 tahun sebagai juara menerusi kategori Masters, menyaksikan gelaran pertamanya sejak 7 tahun lalu. Biarpun cuaca sedikit mendung, tidak menjejaskan hari terakhir perlumbaan Red Bull Air Race 2014. Sekalipun tidak berada pada kedudukan terbaik, penyertaan Kapten Halim Osman bakal membuka lebih banyak lagi peluang buat juruterbang muda untuk mula meminati perlumbaan udara seperti ini. Bagi warga Malaysia, acara seperti ini sememangnya dinanti-nantikan. Kesempatan hujung minggu digunakan sepenuhnya menyaksikan bersama keluarga. Sofa puas
puas hati sebab I went here as well yesterday. So semalam tak ramai sangat orang. And today was so jam tadi. So I enjoyed the show. I harap diorang lebih tunjukkan diorang punya semangat, lagi-lagi yang untuk apa? Generasi muda yang especially yang ambil aviation macam yang tentera-tentera laut, actually diorang punya career tu boleh kembang. Mungkin Datuk Halim Osman ni boleh tunjuk pada generasi muda yang sebenarnya career as a pilot not only untuk Malaysia saja, dia boleh bawa nama ke luar negara. I harap setiap tahun dia akan buat event ni so that I boleh tengok. Sebab I heard it's not that often to be in Malaysia. Lagi-lagi event besar macam ni. So I harap untuk masa yang akan datang, lebih banyak lagi event-event seperti ini. Sekitar Tasik Putrajaya turut melonjak kemeriahannya berbanding hari tanpa sebarang acara. Apatah lagi dengan kehadiran pelancong luar, mereka cukup gembira dengan perlumbaan dan terpesona dengan keindahan serta aksi yang dipertuntunkan para peserta. It is awesome, actually, the maneuvering and the whole crowd is really nice, seriously. Coming in, I don't really know many people, but I just, from the magazine, I just, you know, picked one. So I picked the Canadian team. Yeah, unfortunately, the Malaysian didn't qualify for the final day, but it's all good anyway. I think the crowd is satisfactory, but I think also more awareness should be made. And I don't know, generally, I think to a certain extent, the awareness for this one was okay, but I think more they could do better. Red Bull has always been exciting in whatever they do, so I think they can just do more better. Just throw in a little extra, you know, ideas, and it's going to be awesome next time, I believe. But this is really great. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus saja bersama dengan Skobat malam ini. Terima kasih. Saya nak perkenalkan dululah tetamu untuk segmen yang kedua malam ini, iaitu dua pemain ataupun boleh saya katakan legenda badminton negara yang pernah menggegarkan peringkat-peringkat di sama ada di peringkat luar maupun di peringkat tempatan. Baik, di sebelah, saya mulakan dengan sebelah kanan dulu. Abang Jalani Siddiq, kita lama. Ataupun dah Datuk sekarang. Okey, Datuk Jalani Siddiq. Terima kasih. Bahagia Datuk. Dan Hafiz Hashim, bolehlah saya katakan antara pemain yang pernah mencorakkan satu dimensi yang cukup hebat di peringkat antarabangsa. Baik, apa yang nak kita bincangkan malam ni, Datuk dan juga Hafiz, kita saksikan dulu laporan ini. Memasuki 2014, skuad Piala Thomas belum lagi siap sepenuhnya. Sehinggalah seminggu sebelum ke New Delhi, India, masih ada lagi satu dua perkara yang belum lagi terjawab. Ada ketikanya menimbulkan keresahan di kalangan pemerhati dan peminat-peminat badminton negara. Namun kemenangan ke atas India semalam dalam aksi pertama sekurang-kurangnya meredakan sedikit kebimbangan pelbagai pihak. Tetapi apakah catatan itu sudah cukup untuk menyatakan kepada peminat di Malaysia barisan badminton negara ketika ini sebenarnya mampu mengembalikan kegemilangan yang pernah digapai 22 tahun yang lalu apabila Indonesia ditumpangkan untuk menggenggam Piala Thomas selepas sekian lama menanti? Bagi generasi yang tidak pernah merasai apa itu deparan atau tidak pernah mengerti apakah itu perjuangan, kisah sekumpulan pejuang-pejuang kental badminton negara pertahun 1992 tidak mungkin terpadam dari pandangan maupun ingatan setiap individu yang menyaksikan sama ada di stadium negara atau menerusi televisyen. Dan setiap kali Piala Thomas berlangsung, setiap kali itulah juga aura 1992 akan kembali meresap ke dalam jiwa seluruh rakyat Malaysia. Persatuan badminton Malaysia juga dilihat berdepan berbagai cerita dan kontroversi yang dilihat mengganggu beberapa perancangan dan juga impian. Malah sehingga hari ini, jawapan yang digali oleh ramai pihak, siapa lagi yang ada? Siapa lagi nak kita harapkan? Takkan Datuk Lee Chong Wei sahaja? Belum lagi ada noktahnya. Untuk sekurang-kurangnya, kembali menjadi yang terkuasa terkuat badminton dunia semakin menjadi tanda tanya. Piala Thomas 2014 untuk muncul juara mungkin sukar sedikit. Tetapi siapa yang akan meneruskan legasi legenda-legenda badminton negara? Saya pun mula merasai
Ada naik bulu rumah sikit tak? Aura 1992 itu kalau tak salah saya tingkatan 4 tu. Ketika itu memang saya tak sempat. Saya minta ayah saya nak pergi KL masa tu, saya di Penang. Ayah kata dia kerja. Jadi saya menonton melalui televisyen. Tetapi Aura itu walaupun 4 jam perjalanan tapi saya kira sangat hebat. Mungkin Datuklah mulakan dulu, ceritakan sedikit detik-detik bagaimana kejayaan itu dapat dirangkul. Memanglah satu sejarah yang kita sendiri tak dapat nak lupakan kan. So memang waktu itu kita rata-rata mempunyai satu pasukan yang kita rasa agak seimbang. Kita ada dua single waktu tu, apa nama dia, yang kuat, Rashid dan juga Fu Kok Kiong. Dan double saya dengan Razif dan juga Chia Sung Kit dan Su Beng Kiang, yang mana kita rasa kita boleh masa time itulah kita rasa kita boleh sampai ke peringkat akhir ini, walaupun cabarannya agak getir ya, kerana dalam pusingan awal tu kita kalah dengan Korea. Ya. Tetapi yang memberi semangat kita yang berkobar-kobar, yang mana kita boleh menjuarai itu setelah kita menang dengan China. Ya, pasukan China. Betul. Yang mana mereka mempunyai single waktu tu, Zha Janhua, apa ni, Zhang Gobao, yang double Liong Bo, Tembin Li. Lepas tu dengan second double, memang kalau kita lihat dekat kertas tu memang impossible lah untuk kita menang. Tapi yang menjadi turning point tu, yang mana kita harus berpandukan kepada siapa yang harus bangkit, make sure that menang. Dan waktu tu memang sejarahnya Rashid tak pernah kalah. Dia jumpa, sampailah ke final dia tak pernah kalah. Dan juga Chia Sung Kit dengan Su Beng Kiang. Dan saya tu waktu lawan China, yang mana kita juga waktu tu kira 50-50 dengan Leong Boon Tam, kita menang. Dan itu yang mana selepas kita menang dengan China tu, yang mana kita rasa kita boleh memenangi Piala Thomas. Walaupun Indonesia waktu tu kuat. Dia ada Ardi, dia ada Alan Budi Kasuma, as Olympian apa champion apa tu semua. So itu saya rasa memang suatu sejarah yang sampai sekarang lah kita rasa dia punya aura dengan main dekat Stadium Merdeka, Stadium Negara, dengan pagar kena rempuh. Betul, apa semua betul, kan. Betul. So itu aura yang mana dekat Dataran Merdeka penuh apa semua. Sampai sekarang kita rasa suatu yang mana kita tak dapat rasai sekarang. Okey. Ya, memang ramai sekali peminat-peminat badminton. Itulah yang antara menjadi intipati perbualan di mana-mana saja saya pergi. Kalau badminton, Piala Thomas 1992. 2002 kita hampir melakukannya. Tetapi kita tewas kepada Indonesia, dan saya kira Hafiz juga antara pemain persorangan negara yang turut terbabit ketika itu. Tak apa, naib juara itu sudah cukup hebat untuk negara itu. Baik. Melihat kepada perjalanan pasukan negara kita untuk tahun ini, yang saya kira Rashid juga agak pening juga nak meletakkan siapa selain daripada Datuk Lim Chong Wei. Jadi bagaimana Hafiz melihat barisan kita ke New Delhi? Kita menang berdepan dengan India, tetapi ada juga mengatakan bahawa India bukanlah saingan sebenar kita. Ya, kalau ikutkan macam kita dah melepasi halangan menentang India, so dan hari ini juga kita melepasi halangan menentang Jerman. So apa yang saya tengok, barisan kalau ikutkan memang kita tidak meletakkan harapan yang tinggi kepada barisan untuk tahun 2014 ni, barisan Piala Thomas ni. Tapi kalau tengokkan apa yang kita boleh nampak ialah Datuk Lee Chong Wei agak seorang pemain yang agak senior, konsisten, pengalaman dan konsisten. So apa yang kita lihat ialah mungkin kita memerlukan lagi kemenangan daripada daripada single dan juga satu single dan juga satu double kan. So apa yang saya tengok untuk dua match ni melentang India dan juga Jerman ni agak konsisten. So kita dapat memenangi keempat-empat perlawanan yang pertama tu, empat perlawanan, dan dilihat Liu Daren agak tidak konsisten lah. So dia kalah dalam dua perlawanan kan. So dekat sini agak membimbangkan jugalah, sebab Liu Daren ni diletakkan sebagai persoalan yang ketiga. So kita agak bimbang kemungkinan nanti kalau
ditakdirkan Malaysia terikat dua sama. Mm-hmm. So persoalan ketiga tu akan memainkan peranan yang penting. Okey. Tapi secara peribadi, ini pandangan saya Datuk dan juga Hafiz. Kalau kita lihat Chong Wei Feng, Liu Darren, Goh Soon Huat yang akan mungkin turun sebagai single yang keempat, kemungkinan juga akan menggantikan sesiapa. Seolah-olah kalaulah kita nak buat perbandingan ketika era Hafiz, Roslin, ketika era Wong Chun Han dan sebagainya, seolah-olah nama-nama ini tidak begitu kuat auranya, tidak begitu kuat di kotak fikiran peminat-peminat. Jadi bagaimana line up ini, apakah mampu untuk setidak-tidaknya kalau tak juara pun semi final itu ada tempat untuk kita? Saya rasa cabarannya amat getirlah kerana kita lihat bagaimana apabila Malaysia bertemu Korea dulu, kita nak tengok macam mana mereka bermain kan, secara tim ya. Sebabnya apa yang saya nak katakan, sebabnya pemain-pemain kita ni belum pernah diuji untuk menang banyak tournament di luar dan belum pernah diuji kerana rata-rata semuanya belum pernah main team event. Betul. Dan kerana semangat team event ni penting. Jadi itulah yang mana kita hanya mengharapkan Datuk Lee Chong Wei contohnya ya. Yang mana itu yang saya cakap tadi, Datuk Lee Chong Wei tak boleh kalah. Untuk menaikkan semangat negara ni, untuk menang dalam team ni, kita perlu ada satu leader yang mana apabila bermain tim akan jadi semangat. Walaupun kita lihat rata-rata kita pemain kira boleh, kira luck kita bagus, kita akan menang contohnya kan. Jadi apa yang kita lihat sekarang di peringkat permulaan, kita nampak memang kita rasa kita lebih bagus daripada tim yang seperti India dan juga Jerman. Tetapi apabila kita berlawan dengan Korea dan seterusnya, kita akan nampak di situ siapa yang boleh menyerap tekanan untuk bermain seterusnya. Kerana itu amat penting, kerana dalam tim memang penting. Jadi itu yang saya katakan tadi, sayangnya pemain-pemain kita ni tidak diterapkan daripada tournament-tournament yang mereka hantar tu, siapa yang nak bermain untuk team event ni. Sepatutnya mereka dah boleh congak. Okey, untuk team kali ni Thomas Cup, kita pilih contohnya Goh Soon Huat contohnya. Ataupun kalau let's say Chong Mei Feng. Tetapi tournament yang diorang pergi untuk mereka sampai ke team Thomas Cup ni tidak menunjukkan sebarang kejayaan. Ya, betul. Yang boleh membawa mereka untuk mewakili dalam team event. Okay. Jadi amat berat. Tetapi secara saya rasa matematiknya tu tolak tambah tu memang ada sedikit ada kesukaran. Kalau masih betul. Saya ingat 1992 ketika itu Datuk Miss Boon, kemudian Fu Kok Kiong Razif Jalani, Chia Sung Kit, Su Bing Kiang ketika itu, kemudian datang era Rashid, Roslin, Hafiz, Wong Chu Han. Wow, itu hebat-hebat nama-nama yang begitu. Okey, tak apa. Kita dengar dulu apa kata abang kepada Hafiz line up Piala Thomas 2014 ini. Kalau saya tengok apa line up yang apa squad kita yang pergi sana agak kurang balance lah. Kurang balance kerana saya melihat berbanding dengan apa negara-negara lain. Tapi bagi saya harap dia ada sesuatu lah yang berlaku di India nanti. Kerana bagi saya itu je lah squad yang kita ada. Itulah yang saya agak risau lah kan, kalau tengok kepada line up kita seperti apa single kedua kita Chong Wei Feng, ketiga Liu Darren ataupun Goh Soon Huat. Kerana saya melihat sini dari segi performance dan juga dari segi kecederaan. Kerana seperti yang kita tahu macam Chong Wei Feng dan dia baru sembuh daripada kecederaan. Jadi untuk mendapatkan kembali dia punya sentuhan tu agak tipis kerana waktu tu dah dekat. Jadi saya rasa untuk mereka melakukan sesuatu untuk deliver mata untuk Malaysia, harus bekerja keras lah. Okey, meminjam kembali kata-kata Roslin bahawa itu sajalah yang kita ada. Hafiz, seolah-olah pemain persorangan negara selepas era Hafiz meninggalkan, Roslin sudah meninggalkan, kalau nak harap saya itu dah agak terlewat, saya pun lewat nak ganti, tak boleh. Memang tak layak pun. Jadi, siapa yang agaknya, adakah kita mempunyai pemain sebenarnya Datuk ataupun Hafiz, tetapi sebenarnya tidak benar-benar digali pemain-pemain ini untuk ditampilkan ke peringkat yang lebih tinggi? Kalau ikutkan
kalau dilihat squad sekarang memang kita dah ambil satu apa ni, BM dah buat satu keputusan untuk mengambil seorang pemain muda sebagai apa ni simpanan. So mungkin juga dia akan diturunkan untuk single ketiga. So bagi saya, seperti yang berlaku pada tahun 2002, saya bermain untuk final Piala Thomas juga. So bagi saya masa tu, bagi saya terpulang kepada individu tu, maksudnya kepada Goh Soon Huat. Mungkin dia akan berasa gugup lah. So mungkin dekat sini satu cabaran yang besar lah untuk Goh Soon Huat, sebab dia seorang pemain yang tidak pernah mewakili muda dan negara, perlukan lagi banyak pengalaman untuk dalam team event kan. So bagi saya, kalau difikirkan balik kepada tahun 2002, saya pun masa tu pun pada umur 19 tahun. So pertama kali juga bermain dalam Piala Thomas. So bagaimana ketika itu, bagaimana Hafiz merasa kan bila berada pada posisi itu? Memang ketika tu memang rasa agak tertekan lah, sebab harapan yang besar untuk bila saya diturunkan untuk deliver satu point kan. So bagi saya memang satu kemenangan harus dicapai lah untuk membantu negara untuk mendapatkan satu mata. So saya rasa sebab ini ialah satu team event, so kita bermain dengan berpasukan, so saya tidak boleh untuk berfikir kepada diri saya sendiri. Betul, untuk pasukan. Baik, itu untuk perseorangan. Boleh tak boleh pun Datuk Lin Chong Wei kena dapat satu mata. Satu mata. Kemudian betul. Chong Wei Feng, kalau boleh tu, kalau bolehlah sumbang mata yang kedua. Kemudian kita pergi kepada bergu. Okey, mungkin Datuk pakar dalam bergu. Kalau melihat kepada line up kita, Hun Tia Hau akan dengan Tan Wee Kiong, kemudian Tan Moon Hiong akan Chan Peng Su, Lin Kim Wah dengan Goh Wee Shen. Jadi bagaimana Datuk melihat kedudukan bergu kita? Apa yang kita lihat sekarang, Malaysia menurunkan bergu pecahan, ya, yang mana kita lihat yang dua tournament ini, betul, dua perlawan ini, yang mana Tan Boon Hiong berpasangan dengan Hau Tian Ho. Jadi saya lihat dekat situ memang mereka belum kalau kita lihat sepanjang tournament yang mereka lalui, mereka belum pernah berpasangan kecuali dalam team event ni. Jadi apa yang kita lihat apabila mereka berlawan dengan India dan juga dengan Jerman petang tadi, saya lihat memang tak ada masalah, tetapi itu adalah scratch pair yang mana sepatutnya Hau dipasangkan dengan, betul, Tan Wee Kiong. Itulah bergu pertama kita. Jadi apa yang kita buat sekarang, menurunkan bergu yang dipecah dan mengharapkan satu keajaiban. Jadi kalau kita nak berlawan dengan Korea contohnya, atau kita nak berlawan dengan China, itu risikonya memang berat, memang besar, kerana kita tahu yang mana mereka mempunyai satu pasangan yang seperti Korea dan juga China ni, mereka mempunyai pasangan yang telah diuji. Pergi tournament kita lihat paling kurang pun semifinal champion contohnya, tetapi bergu kita ni sentiasa dipecah, dan mungkin saya rasa untuk mengelakkan tekanan daripada mereka menaruh bergu pertama kita dan tak boleh menang, maka dia buat eksperimen. Jadi itu pernah juga kita berlaku dulu apabila saya tak dapat main, lepas tu Razif dipartnerkan dengan Chia Sung Kit, tetapi mereka kalah. Itu risikonya. Jadi ini yang mana kita lihat coach harus meneliti tim mana yang kita nak main, dan juga dekat situ percentage untuk sama ada diturunkan first pair ataupun scratch pair apa yang mereka buat sekarang. Kerana itu coach harus pandai menilai. Kerana kalau tidak, kita punya tim akan jadi, especially di bahagian double, akan jadi lebih lemah. Kerana lebih baik kalau bagi saya, bila come to the, suku akhir nanti, saya harap mereka akan turunkan bergu yang mana dah produce result. Dah, okay, kita dah tahu macam Hau Tian Hau dengan Tan Wee Kiong, kita dah tahu level dia macam mana. Sama ada dia boleh collect point atau tidak, itu mereka harus berani untuk
menurunkan pasangan itu. Kalau tidak, kita akan jadi lebih lemah. Ya, ya. Jadi saya harap persatuan harus lebih berani, lebih firm. Firm, yes. Ya, untuk dapat keputusan yang lebih baik. Baik. Betul. Kita lihat dulu rakan-rakan kita di Facebook malam ini. Nampaknya sambutan begitu hebat bila kita meletakkan nama Datuk Jalani dan juga Hafiz Hashim, ramai sekali yang memberikan pandangan-pandangan. Okey, kalau kita perhatikan di sana apa yang dilakar ataupun ditulis oleh mereka-mereka di sini adalah Hisham Rafaiz kata Piala Thomas tak semeriah dahulu. Kalau dahulu kita gah dengan nama-nama besar antaranya Squad 92, Rashid, Pukuk, Kiong, Razif, Jalani, Chiasuki, Sumingkian dan ramai lagi. Azuhwan kata secara jujur kita nampak payah untuk pergi jauh kalau dilihat dengan barisan pemain yang ada sekarang. Sukma Jihad Itachi kata maaf, skuad sekarang tak ada keinginan untuk menang. Saya cakap macam itu bukan sebab saya bagus, tapi realitinya kebanyakan pasukan lain memiliki ramai lagi pemain-pemain hebat. Baik, peminat-peminat juga merasakan bahawa skuad yang pergi ini tidak boleh produce something. Kalau menurut kata Datuk tadi, nakkan sesuatu keajaiban melalui pemain-pemain yang kita ada ini, tidak ada kejayaan-kejayaan yang besar di peringkat antarabangsa kecuali Datuk Lee Chong Wei. Jadi tanggungjawab yang sangat besar digalah oleh Datuk Lee Chong Wei. Okey, kalaulah kita tidak menang Piala Thomas, tak apa, kita lupakan Piala Thomas. belum lagi. Betul. Ini ramalan. Kalau kita menang, maknanya bonus. Jadi apakah perancangan seterusnya dalam usaha untuk meletakkan pemain-pemain yang tersenarai ini mampu mengalah tanggungjawab itu untuk tempoh 2 tahun lagi, Datuk? Bagi saya, perancangan harus dibuatnya. Contohnya, kalau kita nak target contohnya untuk menang Thomas Cup, kita bagi saya lah, pandangan saya kan, yang mana ia harus bermula 4 atau 5 tahun daripada sekarang. Kerana kita dah tahu pemain-pemain siapa yang kita ada di Malaysia ni. Jadi dengan adanya program jangka masa panjang atau jangka masa pendek, daripada situ kita akan nampak. Sebab daripada situ kita akan expose pemain-pemain ini untuk ke peringkat international tournament, super series ke premier series. Betul. Ke apa. Jadi daripada situ kita akan melihat kematangan pemain-pemain itu, dan kita akan lihat sama ada mereka-mereka ini boleh atau tidak dalam masa 4 tahun untuk mewakili Malaysia dalam Piala Thomas, especially Piala Thomas ni, kerana kita dah 22 tahun tak menang. Betul. So jadi dekat sini kita harus bersiap daripada sekarang. Kalah tak apa, itu satu perjuangan, tetapi kita harus ada satu blueprint daripada sekarang, siapa dalam masa tempoh 4 tahun ini yang akan mewakili Malaysia. Kerana kita lihat sekarang junior sekarang yang ada di Malaysia ni, kebanyakan mereka tak keluar, tak diekspos dalam masa usia yang muda. Yang contohnya muda. 16 tahun, kita dah lihat China dah menghantar pemain dia, umur 19 tahun dah mula menang super series contohnya. Kita cakap pemain-pemain daripada China. Okay. Jadi kita harus buat satu buat satu kerja yang mana kita sama ada berjaya atau tidak, itu soal kedua. Yang penting perancangan mesti nak ada. So daripada sekarang, keluarkan pemain-pemain yang muda ni, yang dah berumur ni, dia akan kategoriskan tournament apa yang dia nak pergi, tetapi yang muda ni harus keluar dan menimba ilmu. Kerana daripada situ mereka akan cepat matang, kerana champion ni makin lama makin muda. Betul, betul. Bukannya 22 tahun you nak expose, dah lambat. Bukan kita nak cakap kita bagus, tetapi saya 16 tahun dah keluar, umur 18 tahun dah menang All England. Datuk memang dah bagus. Memang dah terbukti, result tetapi, dah ada. Tetapi di situlah sebagai ex-champion kita bercakap. Kita bercakap kerana daripada situlah maka kita datangnya aura kita. Kita pun nak jadi champion juga, contohnya macam Hafiz, champion All England, ya, umur dia 19 tahun. So jadi semuanya muda. Kenapa boleh? Sebab 17 tahun kita dah mula keluarkan dia. Bila dia dah matang, dia dah tahu nak adjust macam mana, kita akan nampak hasil dia. Sama juga sekarang tim kita. Kita harus congak siapa yang main daripada sekarang ni, 4 tahun ni, pemain-pemain muda yang ada ni, umur 18 tahun ni. Dari bila 18 tahun, bila umur dia 20 tahun ataupun 22 tahun, dah boleh jadi champion. Dah boleh kita untuk main team event, tak ada masalah. Pilih je, petik je. Betul. Tetapi sekarang kita tak ada berlaku. Pilihan yang ramai. Jadi macam sekarang ni, kalau kita tengok, Datuk, pandangan saya dan mungkin peminat-peminat juga, yang kita ada itu sangat limited. Sangat limited. Jadi pilihan kita itu tidak begitu banyak. Okey, sebelum kita pergi kepada pandangan orang ramai, peminat dan juga pemerhati badminton negara, mungkin Hafiz juga sekarang saya difahamkan terlibat dalam usaha secara persendirian, sedang melatih bakat-bakat baru. Jadi apakah perancangan-perancangan ataupun apakah komponen yang paling penting untuk melahirkan seorang lagi seperti Hafiz Hashim?
Yalah, macam sekarang pun saya dah ada apa ni kelab sendiri kan. So saya boleh cerita kat mana dan sebagainya. So saya ada kelab sendiri, itu kelab jaguh tangkis badminton club. Okay. Apa ni, based di Kota Damansara. Okay. So dekat situ saya pun sekarang juga melatih pemain-pemain untuk apa ni dijadikan seorang juara. So apa yang kita ada ialah ialah produk yang kita ada tu kita perlu tingkatkan untuk memasuki kepada kejohanan-kejohanan internasional lebih banyak lah. So apa yang kita perlu buat ialah kita perlu expose diorang lebih awal. So betul. Pada peringkat yang muda ni, so kita tak perlu tunggu masa yang lama lah. Kita tak perlu buat apa ni eksperimen ke ataupun apa ni. So kita apa pemain yang kita ada sekarang ni kita perlu expose lebih awal lah. Lebih so dengan latihan yang program yang kita ada, latihan yang kita bagi tu dengan cukup lengkap dan kita hantar mereka kepada ke kejohanan-kejohanan internasional. So dekat situ mungkin pemain-pemain muda ni lebih pemikiran dia lebih berkembang berbanding dengan dia bermain dengan kejohanan-kejohanan di lokal saja. Okey, baik. Kita dengarkan apa kata peminat-peminat badminton negara. Seikhlas yang saya boleh katakan, memang kita mengharapkan Datuk Lee Chong Wei untuk mendapatkan mata. Satu mata memang pasti. Namun untuk pemain persorangan dan bergu negara, para jurulatih saya percaya mereka mempunyai strategi yang tertentu untuk mendapatkan mata-mata yang berharga tersebut. Dan dengan kehadiran Tan Boon Hiong yang begitu berpengalaman, pakar bergu campuran Chang Ping Sun, saya rasa mereka boleh membuat kejutan dalam kejohanan Piala Thomas kali ini. Saya memang sebagai rakyat memang berharap sangatlah pemain badminton kita dapat memberi satu tentangan yang hebatlah. Walaupun kita punya ranking agak rendah kali ini, yang ranking yang paling tetap ialah hanya Lee Chong Wei saja. Harapan saya kepada skuad negara, saya harap kita boleh pergi ke final dan menjuarai Piala Thomas pada tahun ini. Sebab kita pun dah lama tak pegang Piala Thomas. InsyaAllah lah, saya berdoa lah. So, saya harap semua peminat-peminat negara Malaysia ni dapat berdoakan untuk play-play kita hingga ke final dan menjuarai Piala Thomas pada tahun ini. InsyaAllah. So, apa yang saya harapkan kalau bolehlah kita menjuarai Piala Thomas lah. Sebab kali terakhir pun 1992 kan di Kuala Lumpur kan, itu kali terakhir lah. So kalau lah ditakdirkan kita tak dapat memenangi Piala Thomas, kalau kita masuk di separuh akhir pun dah kira kita bersyukur lah. Okey, apa pun sebagai peminat, sebagai pemerhati dan juga warga negara Malaysia lah, penyokong-penyokong saya kira memang mengharapkan sesuatu daripada skuad badminton negara. Baik, konklusi yang boleh kita perkatakan, harapan dan juga impian Datuk sendiri untuk skuad Piala Thomas 2014 ini. Saya mengharapkan satu bukan hanya keajaiban, satu semangat juang yang tinggi ya. Walaupun kita tidak diletakkan sebagai untuk masuk ke final ataupun menjadi johan, tetapi at least perjuangan diorang ni harus ikhlas demi untuk negara kan. Kerana kita tahu tim Malaysia kali ini hanya bersandarkan kepada Datuk Lee Chong Wei. Jadi oleh kerana itu maka saya rasa tugas tu amat berat. Kerana kita tidak mempunyai satu balance team kan. Jadi untuk itu saya harap Datuk Chong Wei ni macam yang, apa yang berlaku sekarang, contohnya Darren dijadikan kapten. Tetapi bagi saya itu tim punya keputusan dan seharusnya kapten ni satu orang yang boleh menyemarakkan tim tu sendiri. Tetapi ianya tidak berlaku kerana kita lihat kapten semalam masa lawan India dah kalah. Okay. So jadi macam mana kita nak bangkit untuk perlawanan yang lebih besar? So jadi oleh kerana itu saya harap Datuk Chong Wei dapat membimbing tim kita ni supaya berjuang berhabis-habisan. So jadi at least kalaupun diorang kalah, at least untuk kita sebagai peminat ataupun sebagai orang yang merasakan satu, inginkan satu keajaiban, maka kita harus
berjuang dengan semangat yang tinggi demi untuk negara. Okey, itu kata Datuk. Secara ringkasnya, Hafiz, harapan Hafiz ni. Harapan saya itulah apa ni, saya harap tim skuad Piala Thomas Malaysia pada tahun ni dapat melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita lah. So walaupun kita tahu satu tim yang agak tak balance, so bagi saya, saya harap pemain-pemain ni dengan apa ni diketuai oleh Datuk Lee Chong Wei, so saya rasa, saya harap tim-tim tim Malaysia ni dapat bermain dengan semangat juang yang tinggi. So masing-masing tahu tugas masing-masing untuk mendapatkan satu mata yang paling berharga kan, so untuk negara, untuk negara. So saya harap walaupun kita dalam keadaan yang yang susah pun, walaupun kita terpaksa menang 3-2 ke hujung-hujung pun, kita tetap dapat mencapai kemenangan kan. So itu yang yang paling penting lah. So saya harap tim Malaysia ni dapat bermain dengan semangat juang yang tinggi lah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Daniel Siddiq dan juga Hafiz Hashim. Terima kasih kerana sudi. Terima kasih Datuk Hashim. Terima kasih. Saya berbangga malam ini kerana dapat bersama dengan dua legenda badminton negara. Baik, kita nak berehat dulu. Kembali lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Ada lagi dua cerita yang nak kami kongsikan dengan anda. Okey, kita kembali bersama. Terima kasih kepada anda yang terus menemani saya sehingga jam 1.25 minit pagi. Sabar ada sikit saja lagi. Baik, kita nak terus ke segmen yang seterusnya. Segmen Time Out. Wartawan kami Suhaili Sulaiman ada cerita di sebalik legenda badminton negara ini. Seorang pemain Malaysia dan pernah mendapat nombor satu dunia. Saya Roslin Hashim, saya bekas pemain badminton kebangsaan. Sekarang ini saya banyak membuat coaching untuk budak-budak yang ingin bermain badminton. Pada mulanya saya start bermain badminton pada umur 7 tahun. Banyak saya bermain bersama-sama dengan adik-beradik yang lain di kampung. Jadi di situlah tercetusnya minat saya pada badminton. Pada awalnya saya tak ada, tak memilih sebenarnya. Saya tak pilih sukan badminton ni. Sebenarnya ketika saya di sekolah rendah dulu, semua sukan saya main. Bola, takraw. Jadi badminton ni sebenarnya walaupun saya start pada umur 7 tahun, tapi saya beranggapan ketika tu saya sebenarnya tak ada fokus ke arah badminton. Saya lebih kepada semua sukan. Jadi bila saya umur 13, baru saya nampak yang apa badminton ni saya rasa ada sesuatu yang ada dalam diri saya sebenarnya. Ketika umur 13 tu saya terus buat keputusan yang badminton ni sukan yang saya harus fokus. Sebenarnya saya tak ada hilang ke mana-mana. Saya masih berada di Malaysia. Jadi selepas saya bersara pada tahun 2009, ketika itu saya memang tak ada fokus kepada mana-mana menjadi coaching. Pada tahun 2010 saya ditawarkan menjadi coach untuk skuad pelapis kebangsaan. Ketika itu saya bersama dengan Hendrawan. Jadi saya kontrak dengan BM ketika itu selama 2 tahun. 1 tahun setengah bersama skuad pelapis dan setengah tahun bersama dengan sekolah sukan Bukit Jalil. Jadi selepas kontrak saya habis, saya masih lagi buat coaching tapi lebihnya di luar. Maksudnya saya buat lebih kepada private coaching. Sebenarnya ini matlamat saya. Walaupun saya buat private coaching di luar sini, kerana saya lihat tak utama sekali saya buat di Prisi 16 Putrajaya ni, saya melihat pemain-pemain atau budak-budak yang masuk training bersama saya lihat semuanya berbakat. Jadi memang matlamat saya adalah untuk mencukil bakat yang ada ni untuk menjadi pemain-pemain pelapis kebangsaan satu hari nanti, insya-Allah. Itu sebenarnya tujuan saya. Saya buat coaching di luar. Kerana saya nampak banyak sebenarnya bakat-bakat muda
terutama sekali budak-budak yang apa berumur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia berbakat. Jadi saya melihat kenapa saya tak asah bakat pemain-pemain ini. Jadi ini sebenarnya matlamat saya. Ini memang saya bergerak sendiri, saya tak ada bantuan daripada mana-mana, daripada BM ataupun mana-mana pihak. Jadi mungkin dengan walaupun agak susah, tapi saya percaya kepada rezeki yang Allah bagi. Yang penting usaha saya, yang penting ikhlas. Sebenarnya apa yang saya buat sekarang ini pun adalah membantu negara untuk melahirkan seberapa banyak pemain-pemain pelapis. Kerana memang kita sedia maklum yang kita sekarang kekurangan pelapis. Inilah salah satu usaha saya lah untuk membantu Malaysia melahirkan pemain-pemain yang pemain-pemain pelapis. Terima kasih. Okey, segmen yang sangat digemari oleh saya sebenarnya, peluang untuk anda memenangi barangan-barangan daripada Seng Heng. Okey, kita baca sikit apakah yang ditawarkan untuk kali ini. 3 kali peluang untuk menang dalam peraduan Football Time Seng Heng dengan hanya membeli produk-produk Samsung atau bayar melalui kad kredit Citibank. Skim ansuran mudah Ion. Untuk ketengaran lanjut, sila layari www.sengheng.com.my. Seng Heng beza, memang berbeza. Jadi dengan lepaskan peluang, hampiri outlet-outlet Seng Heng yang berdekatan atau layari laman web mereka, anda boleh memenangi hadiah-hadiah yang menarik. Jom kita saksikan apakah yang menarik di sebalik hadiah yang ditawarkan oleh Seng Heng ini. Debat bola kini bermula dan saksikan detik para pemain bola sepak menjadi wira negara. Sertailah peraduan Football Time Seng Heng. Anda berpeluang memenangi salah satu daripada 20 buah TV Samsung UHD 55 inci dan 4 jenis premium country football menjadi rebutan. Alamilah segalanya bersama Seng Heng dan kenali nama-nama besar dalam arena bola sepak. Seng Heng, beza memang berbeza. Okey, itu dia hadiah-hadiah yang paling menarik. Bola Spain, bola Argentina, Brazil, England. Siapa yang anda rasa boleh menjejakkan kaki ke pentas akhir nanti bola sepak terunggul di dunia? Baik, terima kasih kepada anda semua yang terus memberikan sokongan kepada kami, menemani hingga ke saat ini. Kita dah bincang satunya tentang aku, ikon Petrotic. Kemudian kita bersama dengan legenda badminton negara, Datuk Jalil Siddiq dan juga Hafiz Azim. Kemudian kita dah dekati Roslin Hashim. Beliau tidak ke mana-mana, ada saja di Putrajaya. Jadi boleh hampiri akademi beliau untuk mendapatkan apa saja maklumat mungkin nak jadi pemain badminton negara. Kemudian kita dah hadiah daripada Seng Heng dan banyak lagi yang nak kita kongsikan bersama dengan anda minggu depan. Teruskan bersama dengan Skobot, satu-satunya program Bual Bicara Sukan yang sudi menemani anda setiap Isnin 12:30 malam. Bagi pihak penerbit, Herman Manudin, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Saya Tabah Sazwan Osman, terima kasih semua. Assalamualaikum, jaga diri, hiasi peribadi, bye-bye.